anak kekasih kami untuk masuk ke tengah-tengah keluarga ini ya Tuhan. Namun kami bersyukur karena keluarga sadar bahwa kalau bukan tanpa Tuhan, maka segala sesuatu yang merupakan proses persiapan untuk menikahkan anak-anak mereka tentunya tidak akan sempurna. Dan oleh karena itu Tuhan, mereka mau menceritakan kepada kami yang hadir bahwa Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan mereka. Sehingga kehadiran kami pada saat ini dalam ibadah syukur ini menjadi sebuah sukacita bagi keluarga. Karena mereka merasa Tuhan baik dalam setiap kehidupan. Apa yang Engkau buat, Engkau nyatakan. Semuanya itu indah dan semuanya terbukti hari ini ya Tuhan. Dengan kami bersama-sama, baik keluarga Sumba, keluarga Seli, boleh mengantar anak kekasih mereka untuk masuk di tengah-tengah keluarga ini. Kami percaya Tuhan dalam cinta kasih sebagai papa dan mama, sebagai orang tua. Maka keluarga Rau, keluarga Heu juga menerima dengan sukacita anak-anak ini untuk ada di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Bapa di dalam sorga, kami percaya bahwa firman-Mu yang tadi kami dengar akan menjadi kekuatan, menjadi bukti nyata iman dari orang-orang di masa lalu. Memberikan contoh teladan untuk kami sebagai kehidupan orang tua masa kini untuk menjadi teladan hidup di tengah-tengah kehidupan berumah tangga. Karena itu Tuhan, biarlah mereka sebagai orang tua menunjukkan teladan itu dalam kehidupan mereka sebagaimana orang tua. Menunjukkan itu kepada anak-anak mereka yang akan membentuk kehidupan rumah tangga mereka yang baru. Tuhan tahu bahwa di depan itu pasti ada banyak hal yang akan mereka temui. Tetapi kami yakin dan percaya ketika mereka mau bersandar kepada Engkau ya Tuhan, maka segala sesuatu tidak akan menjadi sia-sia. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah kedua anak kekasih kami senantiasa berpegang teguh kepada firman-Mu ini. Supaya ketika mereka melangkah, mereka tidak salah melangkah. Tetapi mereka selalu bersandar kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Bapa di dalam sorga, kami taruh rumah tangga yang baru ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berperkara dalam setiap perjalanan hidup mereka. Ketika mereka melewati begitu panjang lautan bahtera rumah tangga mereka, kami percaya bahwa mereka punya satu tujuan. Bahwa mereka ingin bersama-sama sampai di tujuan yang sama. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah kami mempertaruhkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Tuhan terus memberkati mereka, terus menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka sebagai rumah tangga yang baru. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Semuanya menjadi pergumulan dari anak-anak kami. Kami taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan segala hal yang menjadi ungkapan syukur kami pada hari ini Tuhan, bukan berhenti sampai di sini. Tetapi kami terus nyatakan kasih lewat nyanyian, cerita, iman kami, lewat kehidupan, lewat syukur-syukur yang lainnya yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk bukti nyata yang kami lihat di dalam kehidupan kami lewat hari ini yang telah kami lakukan lewat ibadah syukur ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak ya Tuhan. Saatnya juga untuk kami akan memberikan korban syukur kami. Tuhan berkati tangan-tangan kami yang telah memberi. Bahkan tangan-tangan kami yang tidak memberi pun Tuhan berkati. Tuhan melayakan, Tuhan kuduskan semua pemberian kami. Biarlah itu boleh berkenan di hadapan. Menjadi persembahan yang berbau harum. Dan itu boleh berkenan bagi setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat, bahkan secara khusus di muka bumi ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu. Dan kami membawa setiap sembah syukur kami ya Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Dan ini doa kami ya Tuhan, ini juga harapan kami. Tuhan dengar, Tuhan jawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Mama kekasih Tuhan, saya mengajak kita berdiri untuk kita mengakhiri ibadah ini. Kita memuji Tuhan dengan kita melakukan KJ 402.